Hai semua, kali ini aku share bagaimana cara membuat puding roti. Cara membuatnya, kita blender semua bahan satu. Terdiri dari roti tawar, susu cair, dan telur. Langkah selanjutnya, masak semua bahan dua. Lalu, masukkan bahan satu. Aduk hingga mendidih. Tambahkan 3 sendok margarin. Selanjutnya, siapkan loyang yang telah diperciki air. Bagi 2 adonan, beri salah satunya perasa coklat. Aduk hingga rata. Masukkan 2 sendok takar adonan secara bergantian. Lakukan hingga adonan habis. Dinginkan hingga mengeras. Dan selamat mencoba. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih.